Sheila Sabila ditemani oleh Korwil Cambirikut Kecamatan Pademau berada di SDN Daso 3. Kita akan melihat bagaimana keseruan dan potensi siswa yang ada di sini. Bapak, ini sekolah yang apa menurut Bapak? Ini sekolah yang selalu mengalami perubahan-perubahan. Selalu terutama, berani berubah ya? Berani berubah. Terutama setelah kepemimpinan Bapak Sinal Abidin. Oke, perubahan apa saja yang bisa kita lihat dalam satu lensa dan saat sekolah kita. Ikuti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN Daso 3 yang berlokasi di Dusun Berikah yang memiliki branding school berbasis IMTEK berlandaskan IMTAK yang memiliki program upaya mencetak lulusan yang berakhlakul karimah. Saya Nur Lailatul Hasana. Saya bertugas untuk mengajar kelas 4 di SDN Daso 3. Pembiasaan pra-KBM untuk kelas 4, semua siswa kelas 4 diwajibkan untuk menghafal perkalian. Karena perkalian ini wajib dan harus untuk dihafal di luar kepala untuk siswa kelas 4. Nama saya Zainal Abidin SPD, selaku kepala sekolah di SDN Daso 3. Daso 3 ini memiliki cerita sebagai berikut. Bahwa dulu SD Daso 3 ini kelihatannya seperti lingkungan kuburan, sehingga masyarakat takut memasukkan anaknya di sekolah ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena halamannya seperti hutan, ditumbuhi lalang ilalang, yang kerasan cuma ular dan tikus. Pintunya bobol-bobol. Jadi saya nyampe ke SD ini selama 2 tahun, saya membenahi seperti toilet berlapis lumpur, karena sebelumnya memang mungkin tidak ada solusi. Terus air kampung itu masuk ke sekolah, jadi sedikit aja hujan sekolahnya tiba jadi banjir. Maka saya harus bisa memberi solusi bagaimana sekolah ini menjadi seperti sekarang, supaya masyarakat tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke SD Daso 3. Pertama, saya lewat Dinas Pemukiman. Saya minta bantuan paving. Akhirnya saya dapat 800. Terus saya bersihkan pagar yang ditumbuhi tumbuhan bakau dengan apa tumbuhan yang menjalar hingga tertutup pagar itu, sehingga kelihatannya sekolah ini bobrok. Maka setelah dapat paving, saya bersihkan terus jalan yang biasanya dilewati air dari kampung,
masuk ke sekolah, saya tutup. Saya jadikan garasi tempat parkir anak-anak. Cuman saya dapat beban. Satu, perpus. Saya ini butuh gedung perpus. Cuma katanya sudah dilaporkan punya gedung perpus. Dulu tiap ajaran baru itu anak-anak yang masuk 7-8. Sehingga jumlah murid di sini tidak sampai 60. Karena untuk mendapat bantuan fasilitas itu harus berjumlah 60. Maka dari itu, setelah sekolah ini saya benahi, masyarakat tertarik anaknya untuk masuk sini. Akhirnya setelah ajaran baru ini, dapat 22 murid yang masuk sini. Sehingga jumlah murid itu menjadi 70. Memenuhi syarat untuk mendapat bantuan. Karena sekolah ini ada sudah 30 tahun tidak pernah dapat bantuan. Fasilitas. Pertama, tempat parkir. Dulu sepeda anak-anak itu kocar-kacir, dititip di madrasah, terus halaman ini tidak bisa ditempati olahraga. Setelah dipaving, anak-anak bisa olahraga, bisa main voli, bisa main sepak bola, sepak takraw, dan lain sebagainya. Terus tempat parkiran itu, saya buat tempat parkiran ditutup, air kampung tidak bisa masuk, ditutup. Cuma saya dilaporkan oleh oknum LSM, saya nutup jalan katanya. Tapi dia mengedinas, tapi sama dinas gak apa-apa. Maka dari itu, dengan perkembangan situasi fisik sekolah yang itu dan keadaan personil guru yang kondusif, sudah diketahui oleh masyarakat bahwa kayaknya masyarakat sudah tertarik anaknya untuk masuk ke SD ini. Dulu saya kasihan tokoh ulama yang memimpin pengajian di sini, yang mengajak agar anak-anaknya masuk ke sekolah ini, tetap menolak. Anaknya tetap masuk ke Murtadzi 1, ke Dasuk 2, ke Dasuk 1, tidak mau masuk ke sini, hanya sekitar sini yang masuk, karena keadaan sekolah yang bobrok. Jadi saya memiliki fasilitas ini, halaman, lapangan, karena ini paling utama anak-anak bermain. Bisa main sepak bola, futsal, slodor, sepak takraw, voli, di lapangan itu sudah bisa. Dulu nggak bisa, karena seperti hutan halaman ini. Sehingga masyarakat sudah berminat untuk memasukkan anaknya di SD Dasuk 3 ini. Sehingga sekarang sudah mendapat murid 22. Sehingga jumlah murid di sini sudah 70. Kalau dulu cuma 56, sekarang sudah 70. Di sini dulu, ini potensi ada sepak takraw. Sekarang sudah lulus, jadi saya sedang membina. Terus membina voli juga. Yang juara sini adalah slodor. Juara tingkat kecamatan dengan peserta 57 SD. Di sini dapat juara 2 SD Dasuk 3. Sekarang kami Gulahraga, Guru PJOK, sedang membina sepak takraw kembali. Kalau dulu pernah dikirim ke tingkat kabupaten karena sudah lulus, sekarang sedang membina sepak takraw, voli, dan futsal. Karena futsal ini sering ada kegiatan, tiap tahun ada kegiatan. Di sini adalah kompleks pesantren. Maka dari itu kami berupaya mencetak lulusan yang berakhlakul karimah. Karena lulusan di sini ada yang mondok, banyak yang ke sanawiyah, ya sebagian ada yang SMP. Kalau dulu sampai ulama-ulama sini yang mengajak agar anak-anaknya sekolah di SD Dasuk 3, agar SD Dasuk 3 ini tidak digroping. Tapi masyarakat tetap tidak mau. Kenapa? Karena pertama adalah fisiknya yang bobrok dan keluarga personil sini yang sudah kondusif. Ya, personil tidak kondusif. Sekarang personil sudah kondusif, terus bersih,
Saya terima kasih kepada dinas yang telah memberikan rehab ini, karena dulu ini pintunya aja bobrok dari triplet. Kalau kata orang Madura, kalau nyamuk dah masuk, kalau kambing jebol katanya. Nah, sekarang sudah direhab, dapat rehab. Ini dilihat bagaimana. Dulu Dek Sari tahu bagaimana keadaan sekolah, Dek Sari tahu. Sekarang masyarakat tidak usah diajak. Saya tidak usah diajak. Masyarakat sudah mengerti kalau ditanya mau sekolahkan di Daso 3. Karena sekolahnya seperti itu, terus guru-gurunya kondusif. Kondusif guru-gurunya ini. Biasa, tidak. Kalau saya datang bukan seperti musuh yang datang. Tadi teman gurau, saudara yang datang. Jadi kondusif. Kalau sudah kondusif, apa yang kita mau? Harapan kami kepada Bapak Kadisdik, semoga sebelum saya pensiun ini dapat bantuan gedung perpus, karena bantuan buku yang satu box itu ini tidak punya tempat, ini kocar kacir, tidak aman. Maka dari itu, melalui program Lensa ini, pertama saya mengharapkan kepada Bapak Kadisdik dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Kadisdik yang telah memberi rehab ke sekolah ini. Dan sekolah ini kelihatannya sudah rapi dan indah, yang dulu tidak enak dipandang. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Kadisdik, Bapak Ahmad Zaini, MPD, MHP, kepada Bapak Korwil Cam Bidikbud Pademau, Bapak M. Yunus, terus kepada Dewan Guru, teman-teman Dewan Guru yang telah membantu program-program saya, sehingga saya di sini ya, kalau dulu murid itu dalam tiap tahun ajaran baru hanya dapat 7-8, sekarang dapat 22. Ini sesuatu yang mengejutkan. Dan kepada komite sekolah juga, dan kepada wali murid, saya mengharapkan untuk kerjanya memasukkan anak-anaknya ke SDN Dasuk 3 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura. Kali ini kita sudah melihat potensi dan prestasi apa saja yang ada di SDN Dasok 3. Saya tidak pernah sendiri, ditemani oleh Korwil Cam Bidikbud Kecamatan Pademau dan juga seluruh siswa serta Dewan Guru SDN Dasok 3, dan tak lupa juga Kepala SDN Dasok 3 yang telah banyak membawa perubahan yang bisa kita lihat dalam Lensa Sekolah Kita. Dan inilah dia semangat dari SDN Dasok 3. Dari SDN Dasok 3, salam! Dari SDN Daso 3, salam! Lensa Sekolah Kita! Salam! Lensa Sekolah Kita! SDN Daso 3, religius! Lensa Sekolah Kita! Yeay!